Welcome to A Day in My Life. Jadi kalian hari ini bakal nemenin kegiatan aku seharian deh pokoknya. Tapi sebelumnya aku mau pakai underarm scrub aku dulu karena ini udah jadwalnya untuk pakai. Kalau udah tunggu selama 1 menit baru aku bersihin. Scrub udah, sekarang waktunya untuk pakai glowing underarm. Pastinya di kedua kepi ya guys. By the way, untuk glowing underarmnya aku pakai setiap hari. Sumpah ada yang pernah gini gak sih? Kalian udah siap-siap karena kalian mikir kan mau pergi biasa gitu kan. Tapi kalian baru ingat hari ini tuh harusnya kalian gak makeup karena mau ke klinik gitu loh. Aku sering banget sih kayak gitu. Sangat mengjompo. Nah, ini aku langsung aja masuk setelah nunggu kayak selama 20 menitan gitu karena udah giliran aku nih. Hari ini aku mau treatment facial aja karena aku udah setahun guys nge-facial udah selama itu. By the way, buat kalian yang nanya, aku treatment di mana? Aku itu treatment di Eclipse Clinic Fluid. Setelah diangkat sel kulit matinya, baru aku diambil komedo-komedonya nih. Sumpah ini part sakit sih. Terus aku dikasih ini, aku enggak tahu ini apa. And lanjut setelah itu aku baru aja dikasih masker nih. Ini maskernya bening loh by the way. Terus aku tunggu selama 10 menit baru dibilas. Bilas AKA dibersihin ya guys. Nah terus sekarang aku dikasih kayak serum gitu buat ngecerahin wajah aku. Terus aku kayak dikasih kayak ada alatnya, aku juga gak tahu itu apa. Tapi ini enak banget kayak dingin-dingin gitu. Nah ini juga terakhir aku pakai maskernya. Ini bener-bener peel off. Ini aduh part relaxing dan enak banget. Tapi muka aku kocak jadi kayak marah gitu gak sih. Dan sekarang lagi di peel off dulu, baru deh dibilas lagi, aka dibersihin. Setelah dibersihin, udah deh aku kelar. Gimana nih menurut kalian, muka aku udah bersih kan? Pas selesai aku treatment, langsung aja aku pakai sepatu dan buru-buru bayar karena abis itu aku mau makan guys. Aku tuh baru inget ini udah jam berapa tapi aku belum makan. Sumpah gak heran dari tadi selama aku kayak lagi di treatment perut aku tuh berisik banget. Dan akhirnya aku baru makan siang itu jam 3 siang. Aduh, ini mah judulnya makan sore bukan makan siang say. Terus aku lanjut aja makan dessert. Dessertnya itu mochi dan ini aku sambil ngobrol sama papi aku. Dan selanjutnya setelah aku makan, yang gak lupa ya, aku harus shopping dulu. Shopping itu hal terpenting dalam hidupku. Even tadi gue cuma shopping hair oil sih. Ya 30 menit kemudian setelah Clarice belanja ya, kita lanjut untuk makan es krim karena Clarice masih lapar. Dan akhirnya aku makan es krim di tempat waktu itu teman aku ngajak. Dan jujur ini enak banget. By the way, aku tuh pesennya ya the Lindstone Berries. Dan papi aku pesennya matcha with almond, I guess, I don't know. And langsung hap Clarice makan dan gak lama langsung kelar deh. Pokoknya food and shopping is literally my life. Anyways, gitu dulu aja buat edit my life aku kali ini. Bye-bye.